AKBP Ferry Hidayat SH SIK MH dimontasikan sebagai Pamen SSDM Polri. AKBP Ferry Hidayat SH SIK MH dimontasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kolis Arya SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk Polda Metro Jaya. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danion, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danion atas nama AKBP Agus Waluyo SIK, kemudian Danki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M. Samsul, kemudian Aibtu Ari Dilianto, kemudian Danki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nana, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya, semuanya masih dalam proses pemeriksaan oleh tim malam hari ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan juga kepada Kankan, sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri memerintahkan tim untuk bekerja secara cepat. Namun demikian, unsur ketelitian, kehati-hatian, dan juga proses pembuktian secara ilmiah juga menjadi standar tim ini bekerja. Tim hari ini melakukan pemeriksaan ya terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP dengan melakukan pemeriksaan 20 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara meningkatkan status dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah menjadi penyidikan. Ya, tim juga akan kerja secara maraton. Kemudian yang ketiga, dari hasil pemeriksaan Itsus, ya Itwasum Polri dan Biro Paminal, update yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini juga melakukan pemeriksaan ya dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri sebanyak 8 personil Polri. Ini pun masih dalam proses pemeriksaan. Kemudian rekan-rekan, ya juga Bapak Kapolri dalam hal ini juga memberikan reward ya kepada anggota Polri yang gugur dalam melaksanakan tugas. Yang kemarin dua anggota Polri tersebut sudah dimakamkan dengan cara kedinasan dan sudah dinaikkan ya pangkat luar biasa anumerta ya setingkat lebih tinggi. Ya, berdasarkan surat telegram Bapak Kapolri nomor STR 742 Romawi 10 Kep 2022 atas nama Aibda Anumerta Andik Purwanto yaitu Bintara Polres Tulungagung dan Brigpol Anumerta Fajar Yoyo Pujono ya Bintara Polres Trenggalek. Ya, jadi itu rekan-rekan 4 hal yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kami mohon kepada rekan-rekan media untuk sabar, biar tim bekerja secara maksimal dulu. Apabila nanti sudah ada update-nya, dalam besok, ya akan saya sampaikan juga kepada rekan-rekan saya. Ya ini sekali lagi, tim kerja cepat, sesuai dengan perintah Bapak Presiden dan Bapak Kapolri sudah memerintahkan kepada tim. Dan juga tadi rekan-rekan ketahui bersama, dalam rangka untuk menjaga tim ini tetap bekerja secara transparan, dari pengawas eksternal Kompolnas juga langsung datang ke sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.